138. Siapa ada kat sini? Ha? Sama eh? Sama. Sajat ubah apa? Kita ada Sajat lagi. Sajat lagi datang. Sajat eh yang datang. So Jufri, Izzy dengan yes. Amir. Last week dia mana Amir? Ha. Kata pergi Seoul. Jadi Kedah. Bukan Seoul lah, Seoul. Oh. Biasalah. Kita ada tugasan sikit lah. Tugasan. Okay, lah. Tugasan sikit. Episod sejuk. Episod 38 ni kita nak cerita sebab dah orang kata kebanyakan tim pun dah banyak sign player. Betul. Kan? Lepas tu musim pun dah nak start bulan 2 eh. Bulan 2, hujung bulan 2. Hujung bulan 2 kan. Hujung bulan ni lah. Hari ni aku nak tanya korang pasal kau rasa dalam banyak-banyak perpindahan pemain, yang mana kau rasa perpindahan yang paling berbaloi? Maksudnya dari segi macam pemain tu, klub tu dapat pemain tu sesuai and sebenarnya pemain tu pun sesuai main dengan klub tu. Ataupun klub tu pun sesuai ambil player tu. Kau rasa siapa meh? Yang paling senang lah eh. Yeah. Yang paling senang, yang paling tu aku rasa aku suka lah bila Liridon tu lah. Liridon Krasnoki tu lah. Tu antara paling berbaloi-baloi. Bukan sebab kita, bukan sebab apa-apa lah. Bukan sebab kita bukan umur lah. Bukan sebab umur lah. Kejap kita umur je orang faham. Kan tu kan. Tapi sebenarnya pada aku sebab kau ada quality of player macam tu dan kau boleh register sebagai pemain tempatan. Jadi aku rasa tu satu advantage lah untuk kau. Kau tak korbankan satu kota import tu kan. Sebab kau pun kena fikir kenapa, sebab aku fikir macam tu, kenapa aku fikir begitu, sebab kenapa FM Breria nak jadikan dia pemain naturalisasi. Maksudnya dia ada kualiti yang boleh add on lah dalam dalam satu pasukan. Okay, tapi JDT dah ada Haris Harun, dah ada Leandro, dah ada Nazmi Faiz, dah ada Afiq Fazail. Kau tak rasa dia apa? Dia sebagai backup dia? Aku rasa dia akan main dengan posisi 2-3-6. Woi jauh macam mana tu. Yang 6 tu kat depan. Salah. Tak tahu Amin. Aku tak nak sentuh pasal taktikal ke apa. Sebab sekarang ni yang regular sekarang Haris Harun, Haris Fazail, Leandro. Dan kemungkinan besar ada Naksto Insa pun ada juga. Betul. So mana dia nak fit Johor ni? Aku rasa dia akan depan double pivot tu lah aku rasa. Depan Afiq dengan depan Haris Afiq Harun. Dengan Haris Harun lah. So tapi, kena korbankan Leandro lah. Leandro mungkin akan main top. Ha, jadi aku pun tak tahu yang top tu nak main mana. Ha, itulah jadi 2-3-6 tadi tu. Sebab ya, memang kalau kau tengok sebenarnya memang terlalu banyak attacking. Dan dekat position tu lah. Jadi aku rasa competitiveness kat situ pun cukup kompetitif. Tapi kalau kita berbalik kepada persoalan mana the best buy, aku rasa aku nak cakap tadi kayak Pak Sherman, Adin. Aku nak sebut tu tapi disebabkan kau ada added value, kau boleh register pemain this quality sebagai pemain tempatan, aku rasa that's the best transfer. Tapi apa quality Liridon boleh bawa? Liridon di samping dia punya jambang tu dan yang handsome tu lah. Boleh memikat awet sambil menari kat bar tu. Aku rasa dia ada satu ada very kat bar. Mana ada orang pakai baju sejuk kat gurun? Kau bagi aku habis dulu. Aku rasa kan dia ada satu aura sebagai seorang pemain tu lah. Dan aku rasa tactical pemain apa ni? Orang tanya kualiti ni. Kualiti aku tak lupa bab burung tadi tu lah. Tapi aku rasa dia kau player ke Amin? Tak, aku nak tambah sikit lah Amin punya kan. Liridon ni, yelah aku faham soalan kau tu. Dia dengan squad yang ada pada JDT sekarang ni macam dah penuh. Kita ada yang macam nama kau sebut tu dah, kita ada Afiq, kita ada Syami Kuti, kita ada Velasquez, kita ada Haris Harun. Tapi bagi aku JDT ni punya perancangan kita tahu macam mana kan. Dia memang squad depth dia memang nak lambat banyak gila pasal dia ada banyak tournament lah yang dia nak main yang dia boleh guna pakai. Kalau tak pakai rotation. JDT 2 lah. Betul. Ataupun dalam erti kata lain, kalau kau tanya aku mana Liridon nak main, dia basically dia akan main attacking midfield. Aku bukan tanya, okay aku dah tanya tadi pasal mana dia nak main. Aku nak tanya kualiti, apa kualiti yang dia ada? Skill apa? Dia boleh pass ke? Dia boleh long ball ke? Apa yang dia boleh berikan kepada tim? Dia bagi aku lah, dia agile punya player, dia kaki dribble dan dia punya control ball dia agak bagus. Dia punya body endurance pun agak bagus pasal Physical mana kau nak cari body yang sador tinggi macam tu kan. Jambang lagi. So bagi aku itu ada antara kualiti yang ada pada dia yang aku rasa yang dia boleh battle dengan mana-mana player dalam Liga Super. Kau pula Zee, player yang kau rasa paling berbaloi lah. Sebenarnya banyak lah kan. Tapi bagilah satu dua. Betul, kau mesti pilih ni. Siapa? Noh Hakim. Tak, aku nasib macam tu. Tak, mudah je aku pilih Brandon Gunn.
Itu benda baik lah. Berarti kan? Tak, betul. Kalau aku bukan Selangor. Kalau aku bukan Selangor pun aku akan cakap benda kan. Kan? Tapi since kau Selangor, kau cakap lah benda. Kita tahu Brandegan punya quality. Dia punya performance masa di Perak macam mana, di peringkat national team macam mana. So bila Selangor boleh grab player yang macam tu, yang tengah perform, tengah peak. Peak ni lah sekarang. Especially dekat squad national team. So aku rasa tu satu benda yang berbaloi bagi aku kan, basic lah. Okay, apa yang dia boleh bawa untuk Selangor? Kita tahu Selangor memang agak rapuh dekat tengah. Yes, hamba. Tengah kita memang agak hamba daripada dulu. Lagi bagi aku lah kan. Maaf. Selangor punya tengah agak hamba. Orang marah lah. Apa yang ada masalah ke cakap kita-kita ni? So basically Selangor kita tahu agak lemah di bahagian tengah lah. Macam sebelum ni kalau korang tengok player tengah yang kita ada macam Halim, Faiz Nasir, Latif, Sakunan. Aku rasa player-player tu bagus tapi tak cukup solid. So dengan kemasukan Brandegan ditambah pula dengan Safwan Baharudin, so aku rasa mungkin ini bagi satu macam rebirth lah untuk Selangor kan, di bahagian tengah. Lonjakkan lah. Tapi untuk tengah je lah kan. Sebab untuk forward dengan defend ni bagi aku masih lagi so-so lah. Untuk aku, aku cerita, fokus sikit daripada player tempatan lah. Yang macam tadi korang sebut, bagi aku Kedah buat is a good buy. Kenapa? Macam tadi soalan kau pun adalah Wedik. Sebab aku rasa bila nampak Wedik tu, dah nampak lah. Kena dua-dua lah. Dah nampak. Dah ROI tu dah nampak sikit lah. Aku bagi dua orang, iaitu Hadin Azman dengan Irfan Zakaria. Di mana bagi aku, Irfan Zakaria tu player yang type yang aku suka juga. Okay. Sebab dia lama kat KL tau. So bagi aku, dia masuk, dia pergi. Kau kena ingat kita tak ada pelapis ideal . Betul. Pelapis ideal adalah Irfan Zakaria, Adam Noor Azrin, Dominic Syarul. Tan. Syarul? Okey lah Syarul, tapi itulah orang muda yang aku cakap yang pelapis lah lepas ni. So bagi aku Irfan Zakaria, Kedah dah nampak potential tu. Dan aku tengok dia main masa game lah, apa ni, qualifying tu adalah, bila nak cakap dengan soalan kau tu, dia dah worth it. Dengan Hadin Azman pun settle down cepat dengan Kedah. Dah score 2 Hadin. Yes. So aku rasa berbaloi lah. Itu signing yang berbaloi, yang instant dia nampak dia boleh adapt terus dengan cara permainan Kedah. Okay, macam aku akan cakap Hadin dengan Liridon lah. Hadin aku tambah sikit, satu sebab dia 25 tahun. Bagi aku tu footballer. Betul? Still muda lagi lah. Nak masuk pick. Yes, and then selain macam Akia, Safawi, Sumareh, winger yang kita apa Malaysia ada. Hadin is one of the best lah. Boleh kata out of all, ada Wang Kapet, ada macam kita nak cakap pasal Wan Zek ni semua, apa Wan Zanul Nizam ni semua. Rasanya Hadin dah jauh. Step betul. Lebih tinggi. Betul. So mungkin dia untuk Kedah dia dapat first team terus masuk because yang ada pun Farhan Roslan, apa ideal lah lagi satu kan, main flanker kan. So aku rasa Zakuan, sorry, bukan ideal lah. Zakuan ada hak, sorry. So aku rasa untuk Hadin sendiri, benda ni orang kata bagus untuk Kedah dan bagus untuk dia. Sebab dia pun first time, bukanlah first time, dulu dia main JDT tapi tak dapat main first team kan. Betul. Ni first time dia akan main team yang besar sikit, exactly. Yang dia boleh main first team. Dan mungkin dia akan memberikan mentality pun lain. Mentality Kedah lain. And then player keliling dia pun lain. Betul. And mungkin dia boleh improve untuk perform untuk national team. Betul. Kalau dia dipilih lah. Aku nak tambah sikit main sebab macam dekat Felda, dia nampak dia top, dia up sebab player Felda semua harapkan dia. Betul. Tapi this time dia ada salah player seorang. Lebih, dia salah seorang dan ada player yang lebih bagus. So dia kena tunjukkan, dia kena shine lah. Dia ni dia actually daripada Akademi CIMB. Ada ni. Akademi bola sepak CIMB. Bank yang nampak dia. Lepas tu dia masuk Harimau Muda B. Lepas tu daripada Harimau Muda B JDT ambil dia. JDT dah nampak potential dia. Tapi kemungkinan besar sebab time tu yulah lambatkan persaingan pun sengit dekat JDT kan. Tu yang apa JDT 2 pun ada loan 2 player lah. Pergi Pahang. Betul. S. Kumaran dengan tu tak berbaloi untuk Mazlan. Confirm berbaloi ke pasal Fazli Mazlan bukannya player yang aku biasa-biasa lah, bukan cap ayah lah kan. Even kalau dulu masa aku kata rumours lah perpindahan konon-konon nak swap Syami dengan Fazli, Fazli datang, aku okey je kan. Pasal okey juga Fazli Mazlan pergi Selangor kan. Tapi aku tak suka Syami kan? Bukan. Syami tu aset tu. Betul. Dah ada kita nak cerita Fazli tu bukan dia. Ni aku malas cerita ni. So nak dia jadikan cerita. Fazli ni bukanlah bukan nak cakap ayam lah. Tapi bila dia dapat pergi Pahang tu, aku rasa good loan lah untuk Pahang kan. Belum buy lagi, good loan. Okay, untuk Tengganu pula, cerita Tengganu sikit.
Terengganu ada ada few players masuk. Betul. Stuart Wark katanya. Darren Lok. Darren Lok, Stuart Wark, lepas tu dia ada Sanjay. Sanjay tu daripada Uzbek. Sanjay tu daripada Uzbek. Import lah. And then even Faiz Nasir pun kembali menyelah di Terengganu. Nasir Basarudin? Yes, sama. Kapten bekas Kapten Perak. Betul. So dalam banyak-banyak tu kau rasa okay, macam Darren Lok lah, dia daripada JDT lah. Betul, JDT 2 tak salah aku. Kau rasa dia boleh perform ke kat Terengganu? Dia akan dapat first team? InsyaAllah boleh aku, tak ada masalah bagi aku. Pasal dari segi kualiti, nak kata tak ada kualiti tak tak fair juga. Pasal aku baru tengok game dia itu hari sekali je baru kan. Untuk Terengganu kan, aku tak boleh nak komen banyak lah pasal Darren Lok. Pasal bila tak banyak game yang aku dapat tengok tu, susah nak aku nak nilai. Tapi kalau aku cakap aku dari segi fizikal, dia adalah seorang scorer punya body lah. Memang sedap lah badan dia kan. Untuk dia body macam Safis Ali lah aku kata kan. Badan sado-sado sikit kan. Yang boleh rebat letuk-letuk aku rasa dia boleh buat. Ada lagi tambah meh Ju? So far itu je lah yang kau nampak. Movement tak banyak lah daripada pasukan-pasukan lain. Macam Perak, ada ke player masuk Perak? Ada. Pola, what do you? Ada. Tengah perform dekat KL, skor main 56 game, skor 47 gol. Kan, pergi Perak. Kena faham lah, Perak ni bagi aku dia diam-diam ubi berisi. Kita tak tahu, sedar-sedar dia dah kat top 3, sedar-sedar dia dah 3 game, 4 game home menang, kita pun tak tahu kan. So bagi aku, goodbye juga untuk Paula pergi ke Perak kan. Sebab ketika ni memang aku rasa dia boleh jadi hero lah kat Perak kan. Since Brandegan dah caw daripada Perak, aku rasa dia boleh jadi hero lah kat situ. Bukan Syarul lah jadi hero. Syarul hero dari segi defend lah. Ni untuk score dia lah hero, star dia. Okay, itu je yang kita rasa. Kalau ada siapa-siapa yang kau rasa, kau boleh komen lah kat bawah tu. Nanti mungkin kita boleh tengok. Kita lepas pandang dia terlepas pandang ke apa. Melaka United ke PDRM ke apa kan. Melaka.